Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Pada sinetron dari Jendela SMP yang tayang nanti sore, tentunya hal asyik yang akan ditunggu-tunggu para pecinta DJS Lover. Semakin hari cerita semakin seru untuk ditonton dan sudah barang tentu hal tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi pemirsa DJS. Kita lanjut, sedikit bocoran tentang sinetron dari Jendela SMP nanti sore, di mana masih menyoroti percintaan segitiga antara pasangan Joko dengan Wulan, Santi dengan Roni, dan Indro dengan Loli. Di mana pada adegan kali ini, percintaan mereka dihabiskan di pasar malam. Joko, Raja Gombal yang berhasil menaklukkan hati Wulan, terlihat semakin mesra. Kebersamaan mereka terciduk bahagia saat Joko bermain lempar gelang ke botol, dan Joko berhasil memasukkan gelang ke dalam botol. Hal ini membuat Wulan senang karena mendapatkan hadiah dari game tersebut. Sementara itu, di tempat terpisah seorang pemuda mengajak teman-temannya Roni bermain game Tong Setan. Merasa ditantang Roni pun dan temannya menyetujui permainan tersebut, tetapi Santi melarang keras Roni untuk ikutan bermain game Tong Setan. Apakah Roni ikut dalam permainan tersebut atau menuruti perkataan Santi yang melarangnya bermain game Tong Setan? Jika kalian penasaran silahkan ikuti terus episode lengkapnya di SCTV.